Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Bagaimana kabar sobat semua? Baik saja ya. Nah, kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang kedip-kedip kayak gitu. Ini lagi normal nih, kedip-kedip. Jadi tadi tuh ada orang kesini mau nyervis laptopnya setelah update Windows. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Kedip-kedip sendiri dia. Dan ini masalah muncul setelah dia update Windows kayak gitu. Jadi perlu diketahui kalau update Windows itu sebenarnya nggak bagus buat Windows yang bajakan. Bagus hanya untuk Windows yang original ya. Jadi kalau teman-teman Windows-nya bajakan, mending matiin saja Windows update-nya. Jika Windows teman-teman yaitu Windows original, maka update saja ya. Nah, ini menggunakan Windows biasa, jadi ketika diupdate malah sistemnya jadi error. Nah, itu teman-teman harus tahu ya. Jika teman-teman merasa Windows-nya original dan mau diupdate lah gitu, Windows-nya original dan diupdate aja tapi sambil dimainin, nah itu kurang bagus juga ya. Jadi di update itu bagusnya jangan sambil dimainin. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan cara mengatasinya, yaitu teman-teman klik kanan di PC ini ya. Klik kanan. Ini kita harus buru-buru ini karena lagi nyala ya. Kita pilih manage. Ya, pilih manage. Oke, tunggu sebentar, nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, ketika tampilan komputer manajemen seperti ini, teman-teman pilih device manager ya. Dimana device manager itu sekumpulan nanti ada pengaturan driver display kayak gitu. Jadi intinya kita ini akan menguninstall driver VGA yang menyebabkan laptopnya kedip-kedip gitu, genit ya. Kedip-kedip sendiri, jadi kita itu nggak nyaman. Emang kedip-kedipnya nggak sering, cuma kita nggak nyaman gitu ya. Nah, ini teman-teman silahkan uninstall dan jangan lupa checklist ya, checklist delete ya, uninstall dan checklist delete. Tuh kan kedip lagi. Oke. Jadi ketika nanti udah di uninstall, silakan restart komputernya ya. Biasanya sih gejala kayak gini, ini kan permasalahan software ya. Jadi biasanya langsung teratasi. Jadi laptopnya normal lagi gitu, nggak kedip-kedip lagi. Tapi kalau misalkan masalahnya ada di LCD, cara ini ya pasti nggak berfungsi kayak gitu ya, karena LCD nggak bisa diservis, jadi harus ganti kalau kerusakan ada di LCD kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus tinggal restart saja kalau misalkan udah di uninstall ya. Karena saya lagi buru-buru, jadi ngerekamnya juga buru-buru, soalnya orangnya juga lagi nunggu, itu yang Bamba ya, dia juga lagi buru-buru katanya. Oke, ditunggu saja ya. Thank you.
di sini perlu teman-teman ketahui juga, setelah restart ini jangan dimainin dulu ya. Jadi dia itu lagi proses booting dan mengaktifkan aplikasi-aplikasi dulu ya. Nah ini masih pada putih ini, dia itu lagi loading untuk mempersiapkan diri kayak gitu. Nah ini juga di sini belum muncul ya, file explorer kayak gitu belum muncul. Jadi saran saya, ketika laptop baru dihidupkan, tunggu dulu dari sekisaran 30 detik sampai maksimal 1 menit ya, agar laptop komputernya press dulu, seger dulu kayak gitu. Nah, ini ketika muncul kayak gini ditunggu saja ya, jangan di exit, nanti juga hilang sendiri. Nah oke, kalau udah tampilan seperti ini, boleh kita ini apa, buka aplikasi ya, boleh beraktivitas kayak gitu. Nah ini kayaknya sudah normal kembali, jadi kedip-kedipnya pun udah nggak ada ya, genitnya udah nggak ada. Jadi permasalahan ini yaitu berasal dari driver VGA nya untuk Windows 10 ya. Jadi uninstall driver itu dia nggak ngilangin gitu, tetap ada, meskipun dia uninstall tetap ada, cuma dia kembali ke driver yang standar ya, yang cocok gitu untuk dia ya. Jadi ini kembali ke driver yang standar versinya ya. Bisa kita cek di disk PC, klik kanan ya, manage, sama kayak tadi. Nanti ada tampilan komputer manajemen, tinggal dipilih device manager kayak gitu ya. Oke, paham ya? Semoga video ini membantu ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya, dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar channelnya lebih berkembang dan lebih semangat dalam mengupload permasalahan tentang laptop ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.